Kita bersyukur kerana keselamatan negara sejak 57 tahun yang lalu berada di tahap yang baik. Kalau kita lihat dalam sejarah pembangunan negara, kita mengalami beberapa perkara yang mengganggu sedikit sebanyak keselamatan negara. Pertama ialah setelah kita mencapai kemerdekaan, ialah dari segi melawan komunis. Setelah kita merdeka, Parti Komunis Melayu mengisytiharkan dan melarikan diri ke dalam hutan untuk berjuang secara gorila atau pengganas. Dan ini makan masa yang panjang. Dia mengancam keselamatan. Kalau kita lihat sejarah-sejarah dahulu, filem-filem negara yang lama tunjuk bagaimana ada home guard, ada orang kawal kampung dan sebagainya. Beras pun bersukat, nak supply beras pun nak jaga takut komunis dapat. Akhirnya kita berjaya. Berjaya mengalahkan komunis. Dalam tahun 80-an, komunis meletakkan senjata. Komunis Melayu letak senjata, komunis Keturunan Tionghoa pun letak senjata. Daripada orang India, dia tak tahu ada tidak komunis. Habis satu bab. Kemudian setelah habis bab itu berjalan, dalam masa kita menghadapi komunis ini, kita didatangi satu lagi peristiwa tahun 69, iaitu 13 Mei. Di mana itu juga ada pengaruh-pengaruh komunis. Saya masih ingat beberapa hari sebelum pilihan raya umum 1969, seorang anggota Parti Buruh yang pro komunis juga masa itu terbunuh dan diadakan perarakan yang cukup besar di Kuala Lumpur. Selepas itu tercetus peristiwa 13 Mei. Dalam masa sebelum 13 Mei, kita menghadapi konfrontasi. Soekarno nak ganyang Malaysia. Bersusah payah. Masa itu tuan-tuan mungkin separuh kecil, separuh tak ada. Padung ni hutan mentara ni masa tu. Jin, tempat jin bertendang lah ni. Tak ada orang duduk ni. Alhamdulillah, kita pun berjaya. Yang kena kawal kampung cuma orang kampung saya yang di polisen. Tiap-tiap malam kita kawal. Ayah saya ketua kampung masuk. Ya, tak kawal. Senjata tak apa, bawa contoh sebatang ni. Lambat ni saya kata apa nak tembak ni kalau askar ni saya naik contoh. Kau bawa senapang, setualan ni contoh. Gunung kini kat tepi pantai. Semangat. Itu antara menjejas keselamatan. Dan keselamatan ni tak dibolehlah. Komunis dah habis. Ancaman negara luar tak ada. Cuma sedikit saja baru-baru ni tahun-tahun dulu yang lalu, iaitu di Lahad. Itu saja sedikit. Tetapi kita di Semenanjung tak kacau. Di Sabah pun cuma di Lahad tu. Sandakan di belah-belah Keningau, Kenung, kota kita tak ada masalah. Itu kita atasi. Mengancam keselamatan negara nampaknya tak ada. Seperti saya biasa sebut, Malaysia tak punya dasar untuk berperang. Dasar yang diperkenalkan oleh Tun Mahathir ketika itu ialah memakmurkan negara jiran. Kalau negeri jiran maju, kita pun akan terima nikmat. Indonesia besok maju, tak ada sampai 2 juta rakyat di sini. Kecuali kalau Osman Farman nak balik, kita hantarlah dia. Itu dia. Tak ada berperang. Selamat tu nanti nampak jamin. Tetapi ada faktor-faktor lain yang menjejaskan keselamatan. Selain pada komunis, tak ada pergaduhan, tak ada. Semua tak ada. Ancaman luar tak ada. Tetapi ada faktor lain yang boleh mengancam keselamatan. Antaranya ialah penyalahgunaan dadah.